Tahan dulu lah ya. Tat. Halo Tat. Hai Bu Royati. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Mina di tenda 214. Ini tenda untuk jemaah haji jahili. Alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa. Semuanya terjamin, kamar dingin, makanan tidak putus, minuman tidak berhenti. Semuanya bisa dimakan 24 jam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekeluarga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Dan mudah-mudahan Anur Kumainah Tur akan memfasilitasi jamaah dengan fasilitas yang akan memanjakan jamaah, di mana seperti yang di belakang kita, maktab kita alhamdulillah maktab yang bisa dikatakan VIP, double VIP. Dalam satu kamar hanya ada kurang lebih 12 orang yang tidak pakai sofa bed tapi pakai bed. Di dalam kamar juga ada lengkap, banyak sekali minuman dan makanan. Jadi seperti Ustaz bilang, 24 jam ada makanan. Sekarang kita lihat fasilitas toilet. Insyaallah tanpa antri, dalam keadaan toilet yang cukup bersih. Kita cukup lihat dari luarnya saja, di dalam banyak orang. Di sebelah sana ada wastafel, tempat cuci tangan, tempat wudu, tempat mandi dengan shower yang airnya menyala 24 jam. Ya kan, tempat sendal dan disediakan sendal gratis untuk jamaah haji dahi. Kita lanjutkan kembali. Ini khusus tempat untuk cukur rambut. Allah. Sampai fasilitas cukur rambut pun disiapkan di sini. Kembali es krim. Fasilitas kursi roda tentunya membutuhkan disiapkan dari kopi semua. Sekarang kita masuk ke kamar kita, kamar 116. Jelas kalian sekarang kita lihat fasilitas kamar. Dalam kamar ini ada 4 AC dan cukup besar yang dihuni oleh sekitar 20 jamaah. Kita ada AC dan di sebelahnya ada lemari es untuk minuman. Ada kabel USB, HP juga, dan semua fasilitas ini diberikan untuk setiap jamaah berjamaah yang mendapatkan sekolah. Dan jamaah sekalian di setiap kasur mendapatkan fasilitas-fasilitas semacam ini yang disediakan di kabel. Perlengkapan mandi. Sikat gigi, kerokan, dalamnya ada sabun dan yang lainnya. Ini lengkap dan semuanya tanpa aroma untuk orang yang sedang ihram. Kita tutup. Kemudian tas pinggang.
yang bisa diikatkan sekalian untuk ikat pinggang di baju ihram kita. Bisa digunakan untuk menyimpan handphone, paspor, dan yang lain. Kemudian ini kita buka dulu isinya. Ini adalah bantal untuk tiup. Ini penutup mata tidur. Dan yang lain lagi. Ini ada batu untuk lempar jumroh. Sudah disiapkan. Kemudian ada tisu basah. Kemudian payung, karena kita datang haji di musim panas. Kemudian yang terakhir ada sajadah, yang semuanya diberikan sebagai fasilitas untuk setiap orang di setiap kasurnya. Dan yang terakhir ada lotion untuk bibir kering, tangan kering, dan kaki pecah-pecah, yang bisa digunakan 24 jam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sehingga fasilitas ini yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti haji dakhili. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nomornya itu sakota. Kemudian setiap dari jamaah yang masuk dalam maktab dakhili atau haji dakhili pasti mendapatkan smart card semacam ini. Yang barcode ini akan di-scan dan dia asli untuk menentukan di mana letak tenda kita. Kemudian yang seperti ini menunjukkan nomor kamar. Nomor kamar. Ini nomor kamar 118. Sesuai dengan ini 118. Kemudian ada lagi nomor kasurnya. Ini nomor kasur, yaitu nomor 7. Nomor kasur 7. Dan ada nomor bisnya, nomor 16. Sehingga semua kartu ini akan diberikan untuk setiap jamaah dakhili yang menunjukkan bis mereka di mana, kamar mereka di mana, kasur mereka yang mana, yang insya Allah tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Dan ini semuanya adalah resmi dan tidak bisa naik kecuali memiliki kartu semacam ini. Dan kartu inilah yang akan dibagikan untuk setiap jamaah dakhili. Mari. Membuka ada KitKat, coklat dan segala macam hidangan pembuka di pintu masuk maktab. Kurma. Dan biasa kalau malam di sini ada yang menghidangkan kopi dan teh. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Dimulai dengan lari es dingin, ada minuman dingin, ada es kopi, ada minuman soda dan yang lain. Dan ini adalah kantornya, kantor maktab. Ada air panas, ini alat membuat kopi yang otomatis tinggal tekan kopinya keluar. Dan kanan kiri kita ini adalah kamar-kamarnya yang nanti akan kita lihat seperti apa di dalamnya. Dan yang menarik di sini adalah es krim ya, apa? Ya, dengan berbagai macam jenis dan bentuk. Di musim panas kita mendapatkan es krim dari Agus. Roti yang tidak pernah kosong di setiap waktu.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai, kami hormati, kami sayangi Bapak Reza Pahlevi. Kami seluruh bisempat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pengorbanannya, atas semua perjuangannya, atas semua jerih payahnya. Kami yakin Allah mencatat semua kebaikan. Mudir, kami yakin Mudir akan kuat. Kami Mudir akan menjadi sehat. Dan kami bersama Mudir insya Allah. Terima kasih Mudir. Takbir. Semangat. Kami bersama Mudir di belakang insyaallah sehat. Allahu Akbar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك.